Oke, good people, bosan dengan mie ayam dengan tampilan yang begitu-begitu aja? Silakan coba mie ayam yang satu ini. Jika sedang berkunjung ke Klaten, Jawa Tengah, namanya mie ayam Wajan. Penasaran? Berikut liputannya. Olahan mie bermacam ragamnya. Salah satu yang paling populer dan gampang dijumpai di banyak tempat adalah mie ayam. Penggemarnya pun tidak mengenal batas usia. Tua, muda, dan anak-anak menjadikan mie ayam sebagai salah satu kudapan favoritnya. Karena fakta tersebut menjadikan banyak penjual mie ayam yang berinovasi. Mulai dari soal rasa hingga tampilan yang dibuat semenarik mungkin. Salah satu inovasi mie ayam yang unik adanya di salah satu kedai yang berlokasi di Juwiring, Klaten, Jawa Tengah ini. Bukan menggunakan mangkuk seperti pada umumnya. Mie ayam di sini tersaji di atas wajan. Menariknya lagi, bagi para pelanggan bisa memilih aneka topping yang diinginkan. Rasanya enak dan unik karena apa itu penyajiannya beda sama yang lain. Kalau biasanya yang lain kan pakai mangkok itu, kalau ini pakai wajan ya, saya juga apa itu ya, unik lah. Berkat inovasi unik ini, penjual mengalami peningkatan yang baik. Bahkan dalam sehari bisa terjual hingga 100 porsi. Perbedaannya, apa itu penyajiannya? Gimana? Pakai wajan. Pakai wajan. Kenapa pakai wajan? Biar unik aja. Kalau sekarang kan zamannya sosmed ya mas, jadi bisa diupload di gaya yang lain aja. Good people tertarik mencobanya. Siapkan kocek 7.000 hingga 15.000 rupiah tergantung topping yang diinginkan. Kedai mie ayam unik ini buka dari jam 10 pagi hingga jam 7 malam setiap harinya. Angga Eka melaporkan untuk NET.